Kuis Tebak Menit menangkan voucher pulsa sebesar Rp100.000 persembahan bolalop.com. Hanya dengan menjawab pertanyaan, siapakah pencetak gol pertama Chelsea versus Barcelona dan menit keberapa? Contoh jawaban, Cristiano Ronaldo, menit ke-10. Mention bolalop dan hashtag Tebak Menit. Selamat mengikuti. Follow Twitter bolalop @bolalop. Main talk at bolalop. Saya pribadi yakin Blues menang asal tidak ada casting sinetron lagi di Stadion Stamford Bridge. Pep Guardiola berkepala dingin. Ya, mungkin dia berkepala dingin, tapi karena memang kepalanya gundul. Yang lalu biarlah berlalu. Yang jelas wasit nanti malam harus tahu apa yang dimaksud dengan handsball. Ia tak dapat melihat gajah di pelupuk mata, tapi bisa melihat semut di seberang pulau. Saya telah menjual seluruh gelang dan cincin yang saya punya untuk dipertaruhkan Chelsea menang 2-1 atas Putabaka. Kita lihat nanti PK akan menangis dan menelpon kekasihnya karena Drogba akan bermain tak terkendali seperti waktu melawan Hotspur kemarin. Ya, ini hanya masalah tempat, karena emas tetaplah emas. 13 gelar dalam 3 tahun, saya kira itu cukup. Mohon maaf. Copa del Rey, ya. Tak ada gading yang tak retak, dan Mirdad memang pantas mendapatkan itu. Di Matteo dan Andre Villas-Boas, dua-duanya sama saja. Yang satu orang Portugal, Portugis gagal. Yang satu lagi pemeran sinema klasik, yang menerapkan permainan yang sangat kuno. Mitos juara champion 2 tahun berturut-turut. 2012 masih percaya mitos. Asal ale. 25 jigo, 25 jigo, si Messi jago. Iya, namaku Intan dari Cengkareng. Tentu saya yakin banyak fans di luar sana yang mengidolakan tim ini. Di tempat kita sih ada parabola. Ya, yang gak punya parabola, parah banget. Messi menjadi ayah. Ah ya, Antonella Roccuzzo hamil ya. Ini masih gosip sih, tapi mereka memang terlihat serasi. Aku sih nothing tulus aja, karena gak mungkin bunting kalau gak dielus. Mario Gomez, wajahmu seperti Adam Jordan.